Selamat malam semuanya, selamat datang di channel Andi Adinata. Malam hari ini kita akan melanjutkan bermain Stardew Valley bersama Bejo, sang petani metal yang pakai rok warna hijau. Alright, selamat malam semuanya, selamat malam. Iya, selamat malam, selamat malam. Ya, ini gua pilih jam streamnya jam 8 itu buat nungguin teman-teman yang pulang tarawih ya. Pulang tarawih. Dan di Indonesia itu time zone itu ada banyak ya. Bagian waktu itu ada banyak, ada WITA, ada WIT, ada WIB. Bahkan di WIB sendiri itu jam mulai tarawih, mulai apa? Maghrib, duduk maghrib itu beda-beda ya. Nah, jadi gue ambil tengah-tengah yang jam 8. Kalaupun ada yang belum kelar taraweh, bisa nyusul nanti karena gue streamnya pasti sejam lebih, jadi masih bisa sempat nonton juga. Dan banyak yang tanya, bang gak taraweh, bang gak taraweh, bang. Kenapa? Gue selalu menghindari menjawab pertanyaan tersebut karena menurut gue ibadah gue itu gak perlu diketahui orang. Dari kemarin juga banyak nanya, bang nggak taruh, nggak pernah gue jawab ya. Kalau kalian merhatiin nggak pernah gue jawab, karena menurut gue ibadah gue itu nggak perlu gue kasih tahu, ya. Dan kalau kita kasih tahu orang itu bisa berpotensi jadi riya, ya. Jadi nggak perlu. Dan juga mungkin teman-teman di sini yang udah gede udah dewasa ngerti ya, respect. Kalau ibadah orang itu ya urusan masing-masing. Kita tidak perlu mempermasalahkan, nggak perlu kita cari tahu, karena ya itu urusan masing-masing. Tapi mungkin ada teman-teman yang tetap bertanya, mungkin masih muda ya, masih muda, nggak apa-apa, kita sharing-sharing di sini, nggak apa-apa. Wah, ya biasa ya, namanya masih muda gitu, mungkinnya, wah, gue tadi tarawih, gue tadi ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ya kalau gue nggak sharing atau nggak jawab, ya karena menurut gue ibadah kita itu nggak perlu orang lain tahu, karena bisa berpotensi riya juga ya. Makanya kalau ada yang nanya, next time kalau ada yang nanya gak jawab, bukan berarti gue gak baca ya, gue tahu tapi sengaja gak gue jawab ya. Oke, kita lanjutkan bertani bersama Bejo. Gak apa-apa. Mungkin yang nanya tuh biasanya pasti masih muda sih. Biasanya masih muda ya, mungkin masih SMP atau mungkin masih SD, nggak apa-apa. Teman-teman yang udah dewasa pasti ngerti, dan ya diem-diem aja biasanya ya, nggak apa-apa. Oh ya, absen dulu. Di sini ada Zidane, ada Mai Banteng, ada Mai Gentar, ada Mizuki Chan, ada Faratani, ada Wahyumi. Ada Hoshino Ryoshi, ada Siti Halima, ada Akashinai, Nada Hanifa, ada Zah, Aurel, Dionata. Ada Henry Susanto, ada Astria, ada Kayla, ada Mai Banteng. Ada Aha, ada Ikar TM, ada Get Saturnus, ada Ichiro, ada Fitri, ada Nekora, ada Henry Susanto. Ada Grace, ada Effendi, Aroha, ada Wandi Hersono, ada Febrianto. Ada Indah, ada Aurel, ada Atta, ada Rena, Ai, Amanda, Sya, Rachel, Juni, Indah, Atta, Gradita, Tokela, Yola, Maura, Ayu, Musashi, Kina, ada Gaung, ada Juniex, ada Aurel, ada Musashi lagi ya. Oke, selamat datang semuanya, semoga kalian menikmati stream ini, santai aja ya. Yang belum makan mungkin silakan makan. Kalian kalau misalnya ya teman-teman, misalkan kalau buka puasa gitu biasanya langsung makan berat atau makan snack-snack doang gitu, jajanan takjil gitu. Kalau gue biasa makan makanan berat tuh, ngemil dulu, makan buah, makan ringan. Apa cuma gue yang langsung makan berat deh. Ya.
Minum pastilah, minum pastilah. Gak mungkin langsung makan, cuman abis minum ngapain? Bang Andi puasa nggak? Weh, gak mau kasih tahu. Ini clean datang teman-teman. Ngasih apa dia tadi ya? Aduh, nggak tahu lagi. Apa yang bisa kita crafting di sini? Furnace kah? Tadi clean ngasih apa ya? Ulang. Ulang guys, kembali ke judul. Tim gak kuat langsung makan berat. Malam gak makan nasi. Bang, ada live stream sahur gak? Masalahnya gue gak sahur ya. Gue makan sekali sehari. Jadi gak puasa pun gue makan tuh cuma sekali sehari. Ya, makan siang biasanya itu di jam 1. Nggak puasa ya, di bulan puasa, di luar bulan puasa. Biasanya gue makan jam 1. Udah, gue cuma makan sekali. Malam tuh paling cuma jam 8 paling telat itu paling minum-minum ya. Minum-minuman dalam botol apa kayak gitu, kopi susu atau susu atau apa gitu ya. Terakhir jam 8 lah paling. Malam udah nggak makan. Nah di bulan puasa ini gue ubah makannya jadi jam 6 jam 7 aja gitu loh. Jam 6 jam 7 itu gue makan. Udah. Ya paling kayak abis stream kayak gini, abis stream gue makan roti gitu, minum ya kayak tadi, minum-minuman susu, kopi susu gitu ya. Jadi gue enggak sahur lagi. AC, oh ya AC gue kecilin. Oke. Tetap satu kali ya, Bang. Yoi. Saya menanya kabar Anda. Kabar baik kok Yumi. Semoga kamu baik juga ya. Enggak sahur gue. Gue biasanya tidur tuh jam 1, 1 setengah 2 itu gue udah tidur. Banyakin minum air bening, Bang. Ya. Aku lihat kamu mulai menambang dan banyak biji. Bagus, kata Clean. Asyap, terima kasih Clean. Kalau mau memanfaatkan biji yang kau temukan, kau butuh tungku furnace ya, tungku pembakaran. Oke. Setelah itu, kebetulan aku punya rancangannya. Oh, dia ngasih rancangannya. Blueprint. Bang, kalau jadi sembelit itu kenapa? Itu pencernaan kau kurang lancar. Banyak makan buah ya. Oke, berarti furnace yang dia kasih. Oke. Furnace ya. Buah wan. Lebak wan weh. Datang nanya biji. Saya tanya tentang adik Anda. Itu di atas ada dia. Alright, Bejo. Semuanya ayo komen selamat pagi Bejo. Ayo guys, biar Bejo semangat kerja. Kita ucapkan selamat pagi Bejo. Selamat pagi Bejo. Bejo dengan rambut mohawknya sedang menyiram tanaman kawan-kawan. Wah, terima kasih teman-teman. Aku menjadi semangat untuk bekerja hari ini. Arigato gozaimasu, kata Bejo. Pagi Bejo-kun. Bejo ya kan, bukan Bojo. Sugeng enjing Bejo. Bebet-bebet sunyi. Aku cuma disuruh Andi.
sendiri pula dia. Lihat kamu menjelajahi tambang tua dari sana. Oh, 10 slime. Oke. Okay. Oke, okay, siapa takut? Siapa takut? Who's scared? Siapa takut? Siapa takut? Itu bahasa Inggris siapa ya? Kita lucky hari ini, guys. Besok hujan. Hari ini kita lucky, kita harus ke tambang nih. Ah, aku merasakan ada penonton baru. Pria muda dari Stardew Valley, selamat datang. Oh, hari ini kita beruntung, guys. Beruntung. Mod kah bang atau yang ori? Sebenarnya yang ori, tapi gue pakein mod-modnya buat ini aja sih. Buat mempermudah ini aja sebenarnya. Chest anywhere gue kok nggak aktif ya? Mana ya chest anywhere-nya? Gue udah pake mod chest anywhere tapi kok nggak aktif ya? Maya, kebuncuan. Pakai cheat nggak? Nggak pakai cheat. Mirip Harvest Moon. Iya benar, mirip Harvest Moon nih. Kita berkebun ya. Luis. Oh, hai. Lihatlah pemandangan buruk ini. Ini adalah balai kota dari Pelikan Town sebelum ditelantarkan. Dulu ini adalah kebanggaan warga kota, selalu ramai dengan aktivitas. F-nya ganti V ya, mohon maaf. Tim translator. Sekarang, lihatlah, memalukan. Anak-anak muda zaman sekarang lebih suka duduk di depan TV daripada berkecimpung di komunitas. Dengarlah aku, mengeluh seperti orang tua saja. Emang kau udah tua, Luis? PT Jojam desakku untuk menjualnya agar bisa dijadikan gudang. Uangnya bisa dimanfaatkan untuk Pelikan Town, tapi ada sesuatu yang mencegahku untuk menjualnya. Luis itu merek celana jeans, bukan? Itu Levi's. Kurasa orang tua sepertiku suka terikat pada kenangan masa lalu. Ah, sudahlah. Kalau ada yang beli keanggotaan PT Joja, aku akan menjualnya. Jadi di game ini tuh ya, guys, kita bisa memperbaiki balai desa ini, atau kita join membership Joja Mart. Ada yang main ada yang main Stardew Valley di sini? Yang main coba angkat tangan. Gua bang. Ya, kalian yang main Stardew Valley, kalian milih memperbaiki ini apa sih namanya, balai ya, balai kota ya, balai desa ini. Atau membership Joja Mart. Tim Harvest Moon gue bang. Ya, Harvest Moon gue juga main ya dulu ya. Game ini tuh dibuat oleh penggemar Harvest Moon. Community Center sih bang saya. Gratis habisnya. I see. Oke, aku tim nggak main sih bang. Kayaknya gue bakal ambil membership Joja Mart deh. Ini di sini nanti jadi ini ya, jadi bioskop ya. Apa di mana sih bioskopnya? Gue nggak bakal ambil ini. Gue mau ambil membership Joja Mart ya. Gamenya ada di Play Store. Ada. Halo Fo, welcome. Selamat datang, baru datang. Aduh.
Gue mau ke mana tuh? Map mana ya? Ini buang dulu lah. Makanan sudah tidak. Buang, woi. Yujamart jadi bioskop bang, ayo sih. Hello Gins, hello. Oh ada bocah emo. Apa? Aku tidak mendengarmu. Aku sibuk memikirkan sesuatu. Asyik. Bedanya nanti apa ya kalau milih salah satunya? Kalau di community itu, kalau kita mau bangun apa gitu ya, bangun jembatan, mau memperbaiki rel, itu harus pakai resource. Resource itu apa? Kayak kayu, batu gitu ya. Tapi kalau Jojamar kita cukup bayar uang gitu loh. I'm back, baru ngucapin HBD ke Rena. Oh, oke, ini kita taruh sini dulu deh. Drop. How to drop, man? How to drop? How to drop items? How to drop item? Nambang nih bejo. Iya lagi laki ini kita. Kita bunuh slime 10 ya guys ya. 10 slime. Berapa tuh udah? 10? Belum? Oke. Kayaknya udah 3 deh kita bunuh slime. Oke. Ada serangga di sini. Nah ini sore. Buset. Berlindung di balik tempurung. Haha. Slime-nya kita perlu bunuh 10 ya. Cepret. Ceprot. Bunyi slime-nya ceprot. Buset. Jadi lambat. Bejo kuat banget. Woi, jangan remehkan kekuatan Bejo ya, teman-teman ya. Serangga lagi. Syah. Wih, keren. Daging serangga buat apa tuh? Haiya! Lime lagi. Rimuru bukan ya? Rimuru warna biru guys ya? Bejo the strongest. Ganggang hijau. Serangga. Mana nih? Pucah. Cuy. Mana nih tangganya? Cuy. Berikan aku tangga. Tangga. Oke, ini dia tangganya. Lantai 10, sampai lantai 10 deh. Nani kure. Enggak ada apa-apa ternyata. Waduh, hati-hati. Nanti ada yang reinkarnasi terus balas dendam. Wah. Bahaya ya. Stamina bang. Aduh gue gak ada makanan lagi. Gak apa. Masih hijau. Jangan remehkan anak. Ciki prui. Kristal bumi. Asyik. Oke, slime. Slime. Itu yang hijau-hijau bisa dimakan. Bener. Ternyata bisa dimakan, guys. Kita bunuh slime lagi. Udah berapakah slime yang kita bunuh? Ada kayu. Cepul.
kita buang daging nih. Tuh, apalagi yang kita buang? Tah. Bang, ini live apa? Kita main Stardew Valley ya. Dung ding dung ding. Tangga, tangga. Oke. Berikan aku tangga. Ada slime, 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 slime. Udah berapa guys? Itu guys, berapa slime yang kita bunuh? Ternyata nggak nge-cheat. Iya, nggak nge-cheat kok. Oh, slime-nya udah 10 deh kayaknya. Oh, udah bisa masuk Adventurer Guild. Oke, kita cari tangga dulu deh. Cari tangga dulu. Apa dibuang? Kita cari tangga, tangga, tangga. Eh, elevator maksud gua. Iya, tangga dulu. Duh, nyangkut lagi. Lari. Ngapain disiram? Kepencet, kepencet. Tangga, berikan aku tangga. Oh, berikan aku tangga. Aku tidak menemukan tangga, SpongeBob. Sabar, Patrick. Ada apa itu? Ada apa? Tangga lagi. Slime. Slime. Kabur, ada slime. Apa ini? Osha! Heya! Heya! Luar sana yang kita buang. Kayu aja lah. Kayu ngapain di sini? Ini apa nih? Portal gua. Bisa dimakan. Bisa dimakan, guys. Bisa dimakan. Makan. Makan ya. Wih, nambah energinya, coy. Nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Minggir kau, slime. Mau turun. Mancing ikan, bang, cari legenda. Ada chest, guys. Ada chest. Apakah isinya ini? Prima gem gak nih? Bot kulit, let's go. Ini chestnya bisa dipakai ya. Enggak. Taruh luar dulu. Pasang itu gimana sih? Gak usah di-equip ya? Gimana cara meng-equip? Boots. Nih, equip. Kayak mana nih? Gimana cara nge-equipnya, guys? Suka-suka. Pakai rok. Beli tas yang lebih gede nanti ya. Naik dulu. Oke. Alright, alright. Ini buat apa ya? Ada baby Abigail. Hai sayang. Maksudku Abigail. Gak bisa diajak ngomong, guys. Abigail lagi bermain musik. Abigail sedang bermain musik. Demetrius. Jia, dikacangin. Gak apa-apa, guys. Dia sedang fokus bermain musik. Tukang goda cewek kampung. Gak salah sih. Bejo, si penggoda cewek kampung. Oh, benar juga. Itu title selanjutnya, guys. Bejo, si penggoda cewek kampung. Nah, ya. Itu title live stream kita selanjutnya.
penggoda kembang desa. Eh, ya. Kita ke pantai dulu, ada apakah di pantai? Apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil di pantai, guys? Lumayan untuk jualan malam ini, ya nggak? Hari ini. Gue suka Sebastian soalnya cogan. Sebastian itu ini, guys. Apa ini? Apa ini? What the hell is that? What the hell is that? Baru ingat, inventory kita penuh ya. Saksikan cerita selanjutnya, Bejo sang pemikat wanita kampung, hanya di channel Andi ya. Subrek guys, nyalakan lonceng jangan lupa ya, supaya kalian tidak ketinggalan petualangan Bejo mencari gadis kampung. Pulang dulu, pulang. Aduh, gak ada jualan hari ini. Ya gak apa-apa lah. Nah ini si TZ datang. TZ ini yang suka ngasih tips-tips Stardew Valley guys. Kita kayu kita simpan dulu. Oke, slime, batu. Ini kristal bumi ini untuk apa dah? Gunter bisa melihatmu kalau kamu mendonasikan. Oh, bisa kita donasiin ya. Ya, besok aja lah. Oke. Okay. Nah, ini bisa. Ini mana nih? Bin. Itu ada chest anywhere. Gimana cara akses chestnya? Ah, salah. Untung bisa. Gue pakai mod chest anywhere. Terus cara makainya gimana? Om. Kan? Kristal bumi jangan didonasikan, Bang. Nande, kan ada banyak. Oke guys, saatnya kita tidur. Saatnya Bejo bobo. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dah lah, gue pengen main Stardew Valley biar bisa dapetin hatinya Sebastian. Asyik, hari ini hujan. Aku tidak perlu menyiram tanaman. Wih, banyak banget nih, ada apa aja nih? Today's recipe, tumisan. Traveling merchant is in town, di mana dia? Oh, ini hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya Louis. Louis kita kasih apa, guys? Louis sukanya apa ya? Guys, coba bantu Google, Louis sukanya apa? Bunga. Belum semuanya dijadiin bahasa Indo ya. Hah? Maksudnya belum semuanya? Oke, kita cari bunga di atas ini. Kasih ikan. Di sini juga ada madu harusnya. Oh, apa nih? Lobak pedas liar. Suka lobak gak dia? Kalau suka kita kasih lobak nih. Lobak. Kasih aja uang. Enak kali aku uang gak ada nih. Rafflesia. Aduh, bunga gak ada lagi. Biasanya ada bunga nih. Hujan-hujan nih gak ada yang tumbuh bunganya apa. Bunga di tepi jalan. Ah, bunga. Oke, kita kasih Louis. Louis. Louis sep.
permen. Uang kita kumpulin sampai 2000 buat beli stroberi, guys ya, di sini. Vincent ulang tahun, Vincent siapa itu Vincent, enggak kenal. Kita beli apa nih? Benih buncis, benih parsnip. Benih parsnip. Kentang. Parsnip ya. 2 tempat. Ah, lumayan lah. Lagi ngomongin Pak Louis, George kakek kursi roda suka leak, Bang. Oke. Okay. Louis suka kelapa, Bang. Mana nih Louis? Louis! Mana rumah Louis? Ini ya? Ini rumah Louis nih. Kita kasih bunga deh. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Ayo guys, komen selamat ulang tahun Louis gitu ya. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Si Louis sudah tua, kapan dia mati? Sehat sentosa. Yeay, happy birthday Louis. Louis, ulang tahunnya barengan Rena ya. Ini bunga nih. Oh, hadiah ulang tahun, terima kasih. Yeay. Udah, gue mau cari kembang desa lagi. Louis aja jadi Louis. Iya guys, di bahasa Inggris tuh bacanya Louis, bukan Lewis. Lewis, bukan Lewis. Louis bacanya kayak orang namanya Sean, bacanya bukan Sin tapi Sean. Louis nama gue, woy. Apakah iya? Kita apa? Apa nih? Apa nih? Kita dapat apa nih? Kerang darah. Wih, 75 gold. Mantap, coy. Mana nih satu lagi diambil nih? Mantap, tiram. Kayak Sauri. Ternyata Bejo lebih mencintai Louis. Itu resep dapatnya di mana? Di TV ya? TZ, TZ. Itu resep dapatnya di mana ya? Nih, nih, nih. Resep. Oh, ini ya, belum di bahasa Inggris. Traveling Merchant is in town. Ini lebih ke modnya sih. Modnya bahasa Inggris ya. Hasil ikan dijual, jadinya dapat duit tiap hari untuk musim spring awal tahun. Percayanya di dekat toko peternakan. Oh, di situ ya, bukan di sini ya. Oke, oke. Stream ini tidak disponsori siapapun. Oke, kita jualan dulu, jualan dulu. Kita jual ini. Ini. Aduh, salah anjir. Balikin gue, balikin. Belum ditanam, udah mau ambil aja lu. Satu. Dua. Kurang satu lagi, Maya. Kurang satu, guys. Oh, ini udah panen nih. Panen nih, bos. Senggol dong. Wih, 400 panen kita, coy. Uang, uang.
uang. Di PC ada bahasa Indonesia ya? Ini pakai mod sih. Aslinya nggak ada bahasa Indonesia, ini pakai mod ya. Kapan jadi kaya? Kaya, sayangku Abigail. Hai sayang, mau kemana kamu? Aku selalu mengerjakan semua tugasku di akhir pekan. Sepertinya aku akan begadang lagi. Mending main game nggak sih, baby? Semoga kakak sehat terus biar bisa ngonten terus. Terima kasih Sigit, semoga kamu juga sehat terus ya. Terima kasih telah nonton. Gimana guys, merchannya gimana? Merchan. Oh, merchan di bawah ya? Nggak dipayungin tuh Abigail bang. Gak perlu, karena hatinya Abigail sudah kupayungi dengan cintaku. Hutan, oke. Aduh, mudah-mudahan dia gak tutup. Sore, cepat amat sore. Tak aja nih, Bejo. Ada Emily. Mana Merchan? Mana merchannya guys? Loh kok gak ada merchannya? Loh kok? Merchan kun? Loh? Lurus lagi bang. Lurus nabrak nih. Oh ini merchannya, jual apa dia? Mari kita lihat apakah yang dia jual ya teman-teman. Ikan buntal dijual. Ya Allah, mahal kali. Agak ada yang benih langka. Harvest price 3.000. Tumbuh di musim gugur. Udah lama tapi masih tumbuhnya. Mahal kali lah. Nggak jadi, kau jual mahal barang. Kamu punya barang mahal. Tawar bang. Oh kira roti tawar. Oh ini kita taruh apa kebun kita ya. Aduh, nggak bisa lewat sini lagi. Mesti di apa nih namanya nih? Oh, sabit, palu, sabit, haha. Gua sambit loh. Sabit, oke, wah. Sampai juga kita akhirnya ke rumah kita tercinta. Wih. Wah. Udah jam 5, kita jual dulu nih. Rumput simpan. Segala rumput disimpan kata gua. Batu simpan, bunga mahal juga nih. Simpan aja lah. Ini jual, kayu simpan. Kita jual lagi nih. Apa barang bodoh nih? Jual. Jual semuanya. Kak coba bilang selamat ulang tahun untuk Kak Rena. Udah. Karena gue gak bisa datang ke Tatsumachinya, gue udah kirim video ucapan ke Rena ya. Bunga di tepi jalan. Apa kita ke ini ya? Ke itu lo apa namanya tuh? Aduh, itu apa namanya? Itu loh, kalian nggak tahu. Main. Empat nggak ya? Malam. Di main waktu jalan nggak ya? Kayaknya nggak jalan ya waktu di dalam main ya. Bang, beli tanaman yang sekali cabut aja bang, biar cepet kaya. Asok ah. Parsnip sama kentang ya. Kenapa nggak pakai payung bang? Bejo tidak memerlukan payung ya. Yang perlu dipayung itu hatinya Bejo. Lihat bajunya Bejo tuh, lihat. Lambang hati.
Cara bahasa Indonesia itu pakai mod di PC ya. Jalan bang, waktu dimain. Oh, jalan ya. Turun dulu. Sampai 15 ya, 15. 15 minimal. Minimal 15 guys, senggol dong. Soalnya hari ini cukup lucky gue. Bekerja! Hari ini gue cukup lucky ya. Apa ini? Wah, kuarsa. Oh, quartz. Bahasa Indonesia aneh kali ya. Kuarsa. Quartz. Quartz jadi kuarsa. Kuarsa. Tangga-tangga, berikan aku tangga. Di manakah tangga itu? Maukah kau tahu? Berarti biasanya enggak, Bang? Benar juga ya. Biasanya gue gak laki. Loh. Aduh, harusnya gue gak perlu gue bunuh ini slime. Tapi gak apa-apa lah, karena gue Bejo, karena bejo. Bejo itu laki, lihat. Tuh, laki guys. Namanya bejo itu membawa untung memang. Nama gamenya apa? Stardew Valley ya guys ya. Tangga-tangga, berikut tangga. Bukan grup vokal ya. Ini dia. Laki pakai rok, heh. Tidak boleh ngejudge. Berikan aku tangga. Tangga. Wih, ngebut kali nih, apa nih? Wah, siang. Wih, apa nih, guys? Wih, lepas, wih. Untung bejo keren. Keren gak bejo, guys? Kalau keren, tekan 1. Oke, kita naik ke atas. Sudah waktunya kita naik ke atas. 5 aja. Buset, udah jam 11 malam. Bejo jahe merah. Rok ijo gondreng. Aduh, udah malam kali nih. Wih, gelap. Muka bejo aja gak kelihatan. Gak kelihatan, ketampanan bejo gak kelihatan ya. Kuarsa nih bisa kita jual nggak ya? Awas nabrak. Daging serangga. Kita simpan dulu aja deh. Simpan dulu aja semuanya. Oke. Tidur. Kalau Maya harus muka amut. Pas masuk angin bang. Woi, orang kaya nggak sih? Minimal kaya dong bos, senggol dong. Saya bangun pagi cek ramalan Kohaki Akinta untuk hari ini. Jadi gue pakai mod UI info. Jadi kalau gue lucky di sini ada dadunya nih. Nah, nih lucky. Bejo memang, jadi nggak perlu lihat ramalan cuaca nih, ya? Kita harus beli sesuatu nih, kentang aja kali. Kentang tumbuhnya berapa hari ya? Kalender mana kalender? Jam tanaman dulu. Ohayo bejo, semuanya ohayo bejo. Ding 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 ding.
praktis juga. Iya nih, seru modnya. Kayak rok pendek bukan sarung. Kalian kok kesal sih Bejo pakai rok? Rok, tau gak? Karena Bejo tuh suka musik rock, makanya dia pakai rock. Parsnip aja bang, biar cepat tumbuh. Oke, parsnip aja ya. Ohayo minasan. Ohayo. Butuh haring untuk dinikmati bersama roti hangat. Willy butuh roti. Butuh haring. Oke. Kita mancing mania berarti hari ini ya. Mancing mania dulu guys. Ada kolam gak dekat sini? Klinik buka jam 8 ya? 9. Siapa yang keluar rumah? Siapa yang keluar rumah? Siapa nama dia nih? Shane. Aku tidak kenal kau. Kampret kau nih. Buka familiar kayak gini kau bilang nggak kenal. Ya, aku tahu banyak soal warga di sini. Gus. Gus Dur. Nggak bisa pakai kolor, kalau bisa gua pakai kolor dah beneran. Bisanya cuma pakai rok. Respect Bejo lah guys. Kalian ini nggak respect kali sama Bejo. Aduh, tasnya beli nanti aja. Yang penting strawberry sekarang ya. Benih parsnipnya kita butuh berapa? 6. Baga 4 mana 6. Tambah 6 lagi kali ya. Mah nanti aja lah ya. Perlunya aja dulu. Iya Abigail sayangku. Masuk kamar Abigail. Aduh gak bisa. Hai sayangku. Oh hai, serat dari pekerjaan. Iya untuk melihat kamu. Ihi. Gak ada bunga lagi. Abigail sukanya apa guys? Coba Google. Orang mesum. Kok mesum? Kalian kayak gak pernah naksir orang aja. Umat. siapa nih ibu-ibu? Marni. Jadi cakep ya. Bang Alia mana? Ada tadi mampir. Sam. Oh Alex, sorry, gue lupa nama lu, Alex. Mancing mania dulu lah. Kalau laki tuh biasanya ngapa ya? TZ. Kalau misalnya dia laki, emangnya kenapa ya? Kalau di main dia dapat apa gitu mungkin. Abigail, lu lagi. Abigail senang guys ketemu kita. Siapa yang gak senang ketemu Bejo? Kalian juga suka kan ketemu Bejo? Kalau suka tekan 1 guys, kalau enggak tekan 0. Kalau laki maksudnya? Laki, beruntung. Uya! Pumpkin, amethyst, pufferfish, coklat cake. Oke, thank you guys. Thank you udah bantu liatin ke Google ya. Let's go, haring. Gua butuh haring. Taran cheat aja. Gak seru lah main gak pakai cheat. Beratnya hujan lu mainkan buat menang misalnya. Kalau lu nge-cheat biar menang, buat apa main kayak gitu ya? Mani lebih mudah dapat ore. Oh. I see.
Katanya kalau mau mining itu pas laki aja ya. Oke, kita dapat haring. Kita berikan ke Willy. Willy the Pooh. Apakah engkau ini Willy bukan sih? Bawakan Willy haring. Butuh haring. Iya nih gue bawa haring. Oh. Ini nih. Yeay, dapat duit guys. Hihi. Mayan. Buat nama aku dong, Bang. Enggak mau ah, Ardana. Kalau Willy itu cewek kan, Bang? Cowok itu. Wah, Sebastian ya bukan? Elliot. Wih, Elliotnya jadi Ikemen. Ganteng kali Elliot. Elliot, Labora, Bora Bori. Ini kenapa? Pengalaman saya bang, pas lagi-lagi mancing dapatnya red legendary. Wow, mancing lagi dong. Banyak ulet pink. Eh, mana? Sebastian yang orangnya kayak ibu. Oh ya, yang ungu ya. Yang kayaknya Hikikomori gitu ya. Jadi harganya lebih mahal kalau legendary. Bisa masukin akuarium. Oh, I see. Abigail cowok ya, bang? Semuanya aja kau bilang cowok, bilang cewek. Oh, puter-puter aja gender mereka. Ucha. Kasih Abigail kuarsa, reaksinya di luar nalar. What? Apakah reaksi Abigail kalau dikasih quartz, guys? Sebastian anak baik. Anak baik-baik, minuman di salon Gus biar dia enggak suka. Wine dia enggak suka. Oh. Lempeng anaknya ya, lurus aja gitu ya. Legendary nih. Kampret lah. Legendary please. Ingat waktu kecil suka mancing di jembatan. Woi, mantap. Alah. Oh, ini bagus nih. Bagus buat ini. Kalau kita mau ke ini tuh, apa namanya tuh? Mine. Tang, kita nanam parsnip dulu guys. Menanam parsnip di kebun kita. Cakep. Ih, ada ciwi-ciwi. Hai ciwi-ciwi. Jody. Aku Jody jomblo ditinggal mati. Jadi pacarku tak rugi. Jangan bang, Abigail benci kuarsa. Ih, Atta manap kau sembarang aja ngasih saran ya. Halo ibu mertua. Andai saja Abi tidak menghabiskan waktunya di kamar. Gak apa-apa di kamar, nanti main game mama saya. Iya dia gamer tuh. Bu Camer. Iya, suka main game dia. Saya juga suka main game kok. Nanti saya main bareng sama Abigail deh. Harvey, kami menjual obat-obatan di klinik. Mampirlah jika pernah selelah. Oke. Sekuhara des. Sekuhara gimana? Orang main game. Gas ibunya aja bang. Ini. Abadi selamanya nih. Tipe-tipe perebut istri orang ya. Astagfirullahaladzim. Setan lagi dikurung. Ini kelakuannya udah lebih dari setan ya. Ini Robin, aku tahu Anda banyak batu berserakan di peternakanmu. Kalau punya lebih, kamu bisa memesan sumur dariku. Sumur bisa ditempatkan di mana saja dan menyediakan tempat untuk mengisi ulang penyiram air. Buat apa? Aku kan punya kolam.
Oke, kita siram tanaman kita. Saya semua tuh dan levelnya udah max. Oh, iyalah, kau kan udah jauh, kau kan sudah pro mainnya. Oke, mantap. Kita jual nih. Ini simpan dulu. Olah kita simpan dulu. Ini kita jual ikan-ikanan nih. Ikan-ikanan kita jual semua. Mantap. Pakai controller, Bang. Iya dong. Biar kalau mancing nggak rusak. Kalau mancing pakai mouse abis mouse gua kliknya. Bang, ini buat alarm sahur. Sahur. Kak Abigail suka uang, gue juga suka, nggak usah Abigail. Abang sama Suhu Tezat jangan gas. Oh iya. Hari ini kita laki. Besok perempuan. Oh iya. Aduh, harusnya gue bawa itu tadi ya. Nama itu minuman makanan. Wih, buset, apaan tuh? Wih, apa nih, anjir? Buset, apaan tuh? Oh, apaan tuh, anjir? Cacing panasan. Woi. Bon cherry. Oh, bom. Oh, bisa pakai bom kah? Wow, keren. Aduh, lelet. Nggak jadi. Aku mau pulang aja. Aku mau pulang. Awas cacingan, Bang. Ketik 1 Bejo lebih tampan dibandingkan Bang Andi. Ya guys, ketik 1 biar Bejo tampan. Ya Asep bolos terawih demi nonton live-nya Bang Andi. Mana Asep? Kalau Bejo hari ini Bejo, berarti dia laki, tapi kalau enggak dia perempuan. Wih, Bejo makin ganteng guys, gara-gara kalian tekan 1 nih, lihat. Wih. Wih, keren Bejonya. Bisa bugil ya? Oke, kita tidur dulu guys. Oh ya, suminasai. Aduh, dikit kali duitnya. Oh ya, lupa baca doa. Apa nih, ada apa nih? Cara mendapatkan teman. Beri seseorang hadiah. Parsnipku. Ada dua yang ini ya. Kita butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Kita butuh 12 ya. 12 guys, ingat 12. Kita siram aja dulu semuanya. Godain cewek kampung lagi, Bang. Godain cewek terus, kerja dulu. Kerja baru godain. Kalau kita miskin gimana mau godain? Kerja dulu guys. Kalau udah punya banyak duit kan enak.
Oke. Bikin orang-orangan sawah. Apa sih bikinnya pakai apa sih? Kayu 50, batu bara 1, serat 20. Oh iya. Kayu 50, serat 20, batu bara gua ada enggak ya? Kata Bang Mamat yang penting pakai cinta, Bang. Oh iya gitu ya. Apakah iya? Elah, kau nih sembarangan aja. Nanti scarecrow kita taruh sini ya. Ini untuk nanam strawberry di sini, Bang. Kita cari kayu dulu lah. Bang, kayu dulu. Tawa pula dia. Wih, langsung jatuh. Mamat saha Ali ya? Abang masih belum cukup uang buat mas kawin Abi. Nah. Mas kawannya Abi itu gampang guys, PS5. Ya, minimal PS5 itu Abigail tuh. Enggak susah nikahin Abigail tuh, PS5 aja udah. Gampang. Ke warung dulu. Beliin Abi PS5 tuh dipakai bareng pas sudah nikah. Iya. Malam pertama main bareng. Main PS5. Spesies kepiting pendatang hinggap di tambang lokal. Ngancam satwa liar. Makhluk ini penyamar jadi batu. Kita kemarin nemu nih. Terima. Pestanya masih ini ya. 4 hari lagi. Satisfying bunyinya pas nebang pohon. Brotok brotok gitu ya. 12 tuh 2 3 4 5 6 jupan lan lulas 12. Oke. Padahal manusia yang menyamar jadi batu juga banyak, Bang. Manusia menyamar jadi... Kau ini kerasukan apa, Lia? Ngomong kau tuh yang benar dikit lah. Bibit mapel. Oh, bisa tanam pohon juga ya. Beli tas, Bang, biar bisa bawa bareng. Ya, nanti. Abis pesta telur. Habis festival telur ya. Kita tanam dulu parsnipnya. Cup. Oke. Kita jual dulu. Ntar kayu. Getah kita simpan. Kacang egg. Nah, jual aja lah udah. Butuh duit nih. Lagi BU nih bos. Salah. Ke rumput nih bos. Tinggal batu bara nih. Batu bara dapat di mana ya? Batu bara cari di mana nih? Kita cari batu bara guys, kita mau bikin scarecrow. Mas kawin PS5 dibayar mabar. Batu bara cari di rumahku banyak, iyalah. Tambang bentuk ornya hitam pekat. Oke. Hey, Halley Davidson. Helikopter guys. Namanya helikopter, baru ingat gue. Heli cakep juga guys. Mana guys? Kayak tipe-tipe cewek di anime yang orang kaya gitu ya. Ini ya helikopter. Sepatumu bagus. Apakah itu terbuat dari plastik?
Pala bapak kau plastik. Lebih ke Abigail bang. Abigail ya, tetap Abigail di hati ya. Dari kemarin Heli tukang roasting ya. Bener-bener dah kata gue. Lari ya orang miskin. Apa kau kesini untuk mengejekku? Kok dia tahu guys? Kok dia tahu kita katain dia miskin? Hitam pekat. Mana hitam pekat? Nggak ada hitam pekat. Kita ke lantai 0 kali. Prit. Nggak boleh ngejek, ayo. Mana nih batu bara, guys? Ini nggak? Oke, batu bara get. Kita pulang bikin batu bara. Tobat bang, belum puasa gak boleh ngejek orang. Lah, itu gak ngejek, itu fakta. Ada orang miskin. Nah, fakta. Dia kan tuh, rumah aja kagak punya. Punya tenda kuning doang. Itu juga dari bendera Partai Gol. Enggak. Nanti ditegur manajer lagi ya. Ih, ada orang miskin. Fakta gitu. Ih, mataharinya cerah. Fakta, itu bukan ngejek. Apakah kalau gue bilang matahari cerah gue ngejek matahari kan enggak? So bakso. Kayu, oke. Oke, kita akan crafting scarecrow. Let's go. Kita taruh di kelihatan ya. Efektif areanya kelihatan tuh. Ini, oke. Ini ada. Taruh mana ya? Ini. Ke sini. Ini. Oke, strawberry berarti di sini nanti ya. Kadang realita lebih menyakitkan. What? Kita jual barang bodoh nih. Spring foraging. Oh, ini bisa dimakan juga, simpan kalau gitu. Yang bisa dimakan pokoknya kita simpan ya. Oke, kita mancing aja hari ini. Mancing mania. Ini ada ikan gak ya? Mudah-mudahan lah. Lainnya kok kecil banget bang, kayak monster depan saya. No comment. Di sini gak bisa beli makanan bang. Kayaknya di salon bisa beli makanan ya, gak tau gue. Oh, asik ada saudara lagi. Nggak ada ikan di situ, oke lah. Yang penting dapat soda kita. Soda. Lemon energy arms. Lemon energy arms. Nanam duit bisa nggak bang? Kan kebun cuan. Cuannya itu bukan didapat dari menanam uang, tapi menanam tumbuhan, tanaman yang bisa kita jual dan kita akan mendapatkan uang. Jadi in a way tanaman kita itu uang. Iya, ada apa tuh tadi?
Aduh, udah mau malam lagi. Lu ngapain di sini, coy? Main HP pula dia. Oh, main game. Sam. Anjing mania. Langsung dapat, coy. Keren. Enak kan pakai controller, bener dah. Mancing ya. Bas mulut kecil. Hampir ke rumah cewek ya. Wajah. Seram. Legendary. Bluegill. Sebastian mana? Sebastian itu ansos, guys. Gak mau berteman ya. Coba Google, guys, apa yang disukai Sebastian. Nanti coba kita kasih biar dia bisa berteman dengan kita ya. Brim, baru tuh. Jody tadi mana, Bang? Nggak tahu Jody. Jody tuh maknya siapa ya? Jody tuh udah nikah kayaknya, guys. Leah yang belum. Ayu apa? What the hell, Lisa? Punten, Sur. Selamat datang. Udah malam, guys. Tanya pulang ya. Jam 8 deh. Ada mama noh. Marni namanya, Marni kalau enggak salah. Bastian, obsidian, sashimi, white egg, soup pumpkin. Oh, mahal-mahal. Udah like, Bang. Thank you, Rido. Mancing dulu. Wih. Lumayan lah, ya udahlah. Buat makan makanan kalau kita ke mainnya nggak. Ada ini. Pakai isinya. Nah, ini sore. Lempung. What the hell is lempung, man? Bisa dipakai untuk merakit atau membangun sesuatu. Simpan aja lah. Nanti kita kembali untuk kayu itu. Gak nonton Alia live, Bang. Gimana caranya nonton Alia? Kan gue juga lagi live. Ada beberapa makanan yang ngasih efek. Apa aja tuh efek-efeknya? Ini kita simpan. Ambil yang tadi lagi. Tanah liat lempung itu. Oh, isi. Kayu tadi kita ambil lagi. Tanah liat itu apa? Tanah yang bisa lihat. Ada orang miskin. Orang miskin. Buset, ngambil makanan di tong sampah, coy. Kasian kali lah. Ketahuan Luis. Kakek ini siapa nih? Sepertinya rakun-rakun itu kembali lagi, binatang sialan. Pas kali kamu mampir, nak. Maukah kamu bantu orang tua ini? Tolong pergilah ke pojokan sana dan usir rakunnya. Mereka bikin berantakan. Oke. Kasih uang, Bang, kasihan. Kasihan, guys. Tadi itu aku, maaf. Sering menemukan makanan hangat dari tong sampah di kota ini. Mubazir kalau tidak diambil. Kasian ya, guys ya. Tekan F untuk Linus, guys. Menurutmu apa yang aku lakukan ini salah?
Tidak, tapi kamu harus cari pekerjaan dan berhenti. Iya, carilah. Cari tanaman kayak bisa dijual gitu loh. Hah? Tidak semua orang punya tujuan sama di dunia ini, Bejo. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya jadi diriku. Aku tidak merugikan siapa-siapa. Aku cuma ingin hidup dengan caraku. Ya kagak nyolong sampah orang juga. Ya sampah emang sampah, tapi ya kasihan kau juga, nanti kau sakit, Linus. Kamu bisa pulang, aku janji tidak akan mengambil dari tong sampahnya George lagi. Bilang padanya kalau kamu tidak sudah membuat kapok rakunnya. Ya di sini kau nyolong sama aja. Ketahuan kan kau? Linus toxic. Amin. Diundang, diajak masuk nih sama Gus. Ayo Gus, ajak dia masuk, kasih dia makanan, suruh dia nyuci kek. Kalau kamu butuh makanan, minta saja. Aku tidak ingin ada yang kelaparan di Pelikan. Wih, Gus orang baik, guys. GG Gus. GG Gus. Masuk mau ngapain? Nia, Anda tolong ya, tolong dijaga. Ini game. Dia ingin membantu Linus di dalam. Membantu. Memberi makan. Ini, aku punya sebaskom zucchini fritters buatmu. Celupkan ke saus marinara dulu. Terimalah. Linus. Ya, hilang kayu kita tadi. Oh, nggak bisa deh. Ini buat apa ya? Sampah. Ya, nggak ada harganya ternyata. Kenapa gua ambil? Gusnya pakai dur nggak? Salun, apakah buka salun? Bir. Baguette. Tortilla. Pizza. Jingat mau makan. Oke, selamat makan. Hai Emily. Part time. Ih, Emily gemes, guys. Gemes. Emily juga gemes ya. Aduh, bingung Emily apa Abigail ya. Aku butuh penghangat untuk menghadapi lautan yang dingin. Ini siapa nih? Blacksmithnya kok gak bisa diajak ngomong. Apa? Apa mau? Pergi sana. Sombong kali lah kampret nih. Oh, bisa main game. What? Hey! What? Aduh, salah pencet. Ah, tidak. Ah, terbuang uangku 75 gram gold. Game apaan tuh? Gak tahu gue. Arcade ya. Ding dong. Kalian ada yang tahu ding dong? Apakah di sini ada yang pernah main ding dong? Udah malam guys, tidur. Lupakan saja bapakmu. What? Apa yang nyanyi itu?
Bismika Allahumma ayahu bismika amut. Nyanyiin itu buat Abigail. Janganlah. Halo Adam. Adam GG Gembel. Ha, Adamnya temannya Linus nih. Hari ini ulang tahunnya Vincent. Guys, coba cek di Google Vincent sukanya apa, guys? There will be rain tomorrow, besok hujan. Hari ini resepnya tumisan. Masak, cara masak gimana ya? Pink cake, bang. Bapakku tidur, bang, ditonton TV. Hah? Bapaknya tidur ditonton TV? Hah? Iya, Deming! Wow, 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 wow. Halo, Bejo. Kamu lihat kucing ini? Aku melihatnya duduk di depan kebunmu. Kurasa tidak punya majikan. Kasian sekali. Biar aku pelihara. Apakah kebunmu membutuhkan kucing yang imut? Tentu saja. Namanya Oyen Barbar. Baiklah, Oyen Barbar kecil. Jadi kucing yang baik ya. Oyen, wow wow kasian. Kasian, nyong nyong nyong. Mana Oyen? Dalam rumah kah? Oyen Barbar. Kasih bunga daffodil atau bakung aja, bang. Kalau ada daffodil dari mana ya? Adanya ini. Capek-capek nyari malah nggak notice, kan kocak. Apa yang dibilang Andrian? Minum kopi di Gus Bar biar ngomongin. Ah, mana? Bunga itu tadi bisa ke bang. Ah, soka. Loh, kenapa dia lagi? Ambil ini dulu. Mining, bang, nanti mining ya. Ayo, Rumiskin. Maaf, aku belum begitu percaya padamu. Kampret kau nih. Banget ini gamenya. Iya. Jahat banget, bang, dipanggil orang miskin terus. Gak jahat, men. Fakta. Bagi takjil lah, bang, si Linus. Tadi kita mau ngapain? Oh ya, ngasih bunga ya. Aduh, lupa ngambil lagi. Red. Mencari parsnip yang gemuk. Siap. Yang kurus juga ada, bu. Nek, nenek ya pelinnya. Ya fakta sih, tapi hui. Oke, gue balik, bang. Oke, selamat datang, Nekura. Kita ambil bunga tadi, kita kasih ke Vincent ya. Alhamdulillah, besok hujan. Bibi bing bing ding 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 ding. Iya, dapat tuh. Questnya banyak ya, bang.
Lumayan. Halo, selamat datang yang baru datang. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan petualangan daripada Di Bejo. Ara-ara dong bang, ara-ara. Vincent di mana ya? Vincentnya ada di, oh di sini, di taman sini. Vincent. Oh Vincent. Oh Vincent. Lah, kesono dia lari. Oi, jangan lari. Bocil, oi. Bocil FF lari dia. Selamat ulang tahun. Happy birthday Vincent. Semuanya komen HBD Vincent, guys. Nangis dia. Si Vincent terharu, guys. Oke, dadah Adam. Aku ingin menangkap serangga. ABD Vincent. Nia, Nia masih ada gak ya? Jangan sampai ketahuan Nia, ada Shota ya. Iya, terharu dia. Lumayan nih buat dijual. Lumayan yang buat dijual. Mancing dulu. Aku sepenuhnya hadir. Susah nih. Never mind. Harta karun. Bisa gitu ya? Harta karunnya apa tuh? Harta karunnya apa tuh tadi? Dapat jiot banyak coy. Mantap. Let's go. Pulang dulu, pulang. Enggak godain Abigail lagi, bang. Belum ada ininya, hadiah Abigail. Mahal hadiahnya Abigail, coy. Sekarang kita fokus ke pesta telur dulu nih. Kita sampai pesta telur, dapat strawberry, kita tanam ya. Abigail lutahnya kapan? Makanya masih jauh deh. Enggak bulan ini deh harusnya. Enggak musim ini maksudnya. Jauh ya. Ada OMG koplo, what? Oh my god, iseng-iseng, I was really hoping that it will come true. Bunga, bunganya kita jual aja pak, simpan aja deh. Aduh, inventory penuh, oke lah. Jual dulu, simpan dulu maksudnya. Bang Andi bentar lagi ultah hashtagnya bang. Nanti ya. Tuh yang bisa kita jual apa nih? Ikan. Ikan sama ini. Kita simpan. Simpan. Oke. Ambil bunga tadi. Lu bang gak jadi tidur ya, ngeprank dia. Jiot bisa dipecahin pandai besi. Iya, bisa. Haruskah kita ke sana hari ini? Haruskah kita ke pandai besi hari ini? Simpan aja lah nih bunga. Bunganya kita simpan. Alat-alatnya kita simpan dulu juga. Kita bawa jiot. Oke. Kita akan membawa jiot. Rabu tutup gak sih? Rabu tutup deh seingat gua. Coba kita lihat ya. Rabu kayaknya tutup pandai besi.
Tutup kayaknya, Bang. Hai Vincent. Hai Penny. Penny juga manis, guys. Kami tidak punya sekolah di sini, tapi aku melakukan yang terbaik untuk memberikan Vincent dan Jess pendidikan yang layak. Fuh. Penny sangat baik, guys. Penny ini menjadi guru untuk anak-anak di desa ini. Aduh, sama Penny apa ya? Aduh, Penny itu Abigail ya. Aduh. Setiap anak-anak punya kesempatan menjadi orang sukses. Aduh. Penny sangat sangat mulia, guys ya. Oh, buka, guys. Pecahkan jiut. Pecahkan semuanya. Apa tuh kolor? Fossil slime. Batu pasir. Apa tuh? Alamite. Ini bisa gue pasang gak nih helm? Gak bisa ya? Jual aja lah udah. Jangan dibuang weh. Iya weh. Ini sumbangkan. Ini kita sumbangkan. Hadiah baru. Apa tuh hadiahnya? Apa hadiahnya? Iya, ada baby. Berapa biji? 9. Oh, lumayan. Hi baby. Halo Abigail sayang. Hai, maaf kalau nanti aku tidur menyebalkan. Aku tidak tidur semalam. Oh. Main game ya sayang ya. Apa mau? Cuman ngobrol aja. Galak kali nih baby. Aduh, tangan gue bekas makan sambal. Terus gue megang mata. Aduh, perih. Udah rusak tapi masih lucu. Kayak siapa tuh ya? Aduh, mata gue perih sebelah. Aduh. Penny sih guys. Just pintar membaca dan matematika. Vincent pintar dalam imajinasi yang aktif. Nikah poligami bisa gak? Abigail kiyowo, kawaii cute. Entah kenapa suka banget lihat Abigail. Aduh, asli dah, perih sebelah mata gua. Kalian tau sambal pecel kan? Gua makan pakai tangan tadi. Oh, ternyata pantas Andi milih Abigail ternyata karena warna rambutnya ungu. What? Gua milih Abigail karena dia gamer. Abigail tertekan. Ini jual ya. Oh, bisa tanam lagi kita. Tanam ada 9 ya. 9. Kita ambil cangkul. 3. Nih. Siapa tuh yang traktir? Paman. Apa kata si paman? Suara kecil. Agak kurang nyaman sama gaya rambut. Tolong biasakan diri ya untuk melihat rambut bejo ya. Aduh, thank you paman, traktirannya paman. Kita
tanam di mana nih ya? Ini kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas banget ya. Oke, saatnya kita siram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini juga belum kita siram. Kamu risih sama rambut bejo? Ini aku kasih tahu rambut bejo tuh cep mau, cepak mohawk. Aku lihat rambut bejo nggak masalah, rok ijo gondreknya itu ngeselin. Kayaknya semua ada masalah dengan bejo, kalian kenapa sih? Kenapa sih kalian punya masalah dengan bejo? Bejo aja nggak masalah sama kalian? Nggak bisa saling respect aja apa gitu, respect? Iya weh. Nggak ada yang respect sama gue, weh. Kata si Bejo, kan. Gue sedih, weh. Bajunya lope-lope. Bagus nih, Bejo. Respect Bejo ya, guys, ya. Ini kurang nih. Oke. Mau ke bawah mencari sesuatu. Sudah, 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 sudah. Batu, penghancur batu mana? Wisha, cangkul mana cangkul? Cangkul yang dalam. Tanah liat. Narit mulu, sapi mana sapi? Sapi belum ada guys. Siapa kak itu? Abigail ungu. Apa katanya? Suara kutira. Abigail ungu gamer. Kayak yang kelelawar itu bukannya. Miti ya. Thank you Ermina Kalista traktirannya. Kita mencari tanaman liar yang bisa kita jual untuk hari ini kawan-kawan. Apakah ada tanaman liar? Tanaman liar. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih nama dia nih? Jody, bukan Jody. Ella, Elia, Lea. Ini tidak ada tanaman liar. Sedih. Tadi Linus disender terus. Giliran Bejo disindir enggak boleh. Double standard. Emang Bejo tuh double standard, guys. Dia suka ngetain orang tapi dia nggak suka kalau dikatain. Nah, ada bestander, jangan jadi seperti Bejo. Bejo ini sengaja gue bikin ya guys ya. Bejo ini sengaja gue bikin untuk menjadi contoh yang tidak boleh ditiru. Nah itu ya. Rambut mohawk warna pink jangan ditiru. Pakai rok jangan ditiru ya. Double standard jangan ditiru. Pokoknya apapun yang Bejo lakukan jangan ditiru guys. Bejo toksik. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung. Di sisimu teriak hangat nafas segar harum tubuhmu. Yen barbar tidur. Dan nonton di Samehadaku belum nih? Yo OTW, nonton apa tuh? Bejo lebih ganteng dari Bang Andi. Iya, tadi diketik satu sama kawan-kawan di sini.
feeling a little lucky today. Woohoo! Bejo red flag. Ini kita bawa ke Evelyn ya. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke. Ini satu kita ambil. Oke. Wah, butuh berapa? Evelyn butuh berapa? Mencari parsnip yang gemuk. Oke. Malam Sir Andi. Halo Akbar, welcome. Musim hujan best, saya suka hujan. Lagunya ada band judulnya Ayah, bukan Ayah judulnya. Judulnya yang terbaik bagimu itu bukan Ayah. Evelyn, nenek Evelyn. Kita kesini dulu lah. Halo Nabila. Buatku melambung, membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu. Kau tutupkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Dua hari lagi festival telur. Ini nih. Oh bukan, ini Shane. Apa maumu, tinggal. Kampret. Rumah Evelyn dekat mobil nenek-nenek. Ini kan. Let's go, masuk. Keluar. Nenek, aku membawakan parsnip untukmu. Aduh, pencet apa sih? Ada shortcutnya nggak sih itu? Oh, select. Yeay, peningkatan. Yeay, dapat duit lagi. Yeay, dapat duit lagi. Lanjut nyanyi, Bang. Kau kira stream nyanyi nih? Halo, Bang. Saya habis dari channel adikmu. Saya diusir, katanya disuruh di sini. What the hell? Halo, Eris. Selamat datang. Lima, kita butuh lima parsnip. Kita mau beli lima parsnip. Terima kasih banyak. Kita tanam parsnip lagi. Nyanyi tipis-tipis, enak dengarnya. Hanya ada band aja ya. Bagaimana mestinya membuatku jatuh hati kepadaku. Lah ku tuliskan sejuta puisi. Yakin kamu membalas cintaku. Di mana dia kehilangan kapak? Haruskah ku mati karenamu?
Nurku berdalam kesedihan sampai jam waktu. Harus aku rendahkan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku. Aku tak betapa suci hatiku untuk memilikimu. Tiada karuan di hatimu untukku yang mungkin bisa ku singgahi. Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu, setiap menantimu hingga akhir masa. Kubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku. Aku tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Bunga-bunga-bunga di tepi jalan. Ada satu bagian para perempuan yang sangatlah peka bila disentuh oleh lelaki. Di mana bagian itu? Maukah kau tahu? Gue juga cowok sih, jadi sama kita. Mancing dulu guys. Di sini ada ikan nggak? Apakah di sini ada ikan guys? Bejo kebal, emang bejo tuh kebal ya. Bejo tak butuh dipayungi. Aku tak butuh dipayungi. Berikan aku satu kata saja. Tak menukar baikan yang terus. Ku hanya butuh satu kata yang mampu menesu jauh merangkul hati yang dah. Rusak aja semua. Wajah mawar membiru yang dihiasi air mata. Jatuh lagi pundak memikul menjaga hati.
sini agar tak goyah. Lawan hingga akhir terburuk terkalahkan. Dan anehnya rasa pedih yang membuatku merasa mana pikiran sebahagia. Meski badan ini basah terguyur sang hujan, kita tertawakan wajah yang sembab. Di malam berderai hujan, hari-hari yang terkekang, bagai menanti jawaban pada kedua mata. Kau membara tumpah balas dendam ini. Ambil dia. Mancing mania. Ngantuk bang, habis makan biasalah. Mancing dulu. Enak jantai game ini, nyantai ya gak? Adem gitu ya, calm. Oke, dapat soda. Kita ganti sodanya dengan kayu tak berguna ini. Bang Andi sering tidur siang gak bang? Kadang-kadang. Kadang kalau habis makan siang, gue suka tertidur. Tapi karena sekarang gak makan siang, kayaknya jarang tidur ya. Ngantuk bawaannya habis makan, apalagi gue makannya makan kali makan banyak kan. Karena makannya sekali sehari doang. Apa tuh? Oh, level up. Lu kira makan nasi? Ya makan nasi. Besok stream jam berapa, bang? Kalau nggak jam 3, jam 8 malam ya. Kalau jadi besok sih pengen main Resident Evil ya. Resident Evil 4 udah rilis. Kalau jadi ya. Mudah-mudahan. Wocha. Jam 8 kita pulang, jam 8 kita pulang. Alamak, jam 3, jam 4 aja sih, bang. Ya. Paling streamnya juga sampai jam 6. Apa ini? Oke, pulang. Jam 8. Wah, Leon. Yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa. Lembus pelangi lewati langit. Tujuh bidadari. Yakin ku bisa temani rasaku sepanjang umurku. Oh, suara berarti gak ada suruh. Kayaknya enggak deh, karena gue tidur biasanya. Sahur tuh gue tidur biasanya. Jujur Bang Andi anaknya vokalis ada band kan? Mirip ya? Mirip siapa sih namanya? Doni ya? Doni ya vokalis ada band ya? Dahu terasa indah, tak ingin lupakan. Kadang akal sehat ini tak mampu membendungnya.
Iya, Doni dulu, sekarang naga. Bukan emang jirax lagi ya, Bang. Hanya kau perian yang selalu datang menertawakanku. Kau belah jiwa, tega menari indah di atas tangisanku. Mencoba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diumpas ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tapi sampai kau bangkah ku harus. Oh iya, kucingnya kita pet dulu ya. Menanggungnya kutukan yin barbar. Gak kena kopi kanan, Bang. Kalau gak ada instrumental biasanya nyaman sih. Kapak Robin di hutan menyeberangi sungai. Oke, siap. Kita cari kapaknya Robin ya. Kemarin katanya Iman Jerox. Miau Auk sekarang vokalis ada band. Iman Jerox juga bisa. And I just want to make you realize there's something beautiful always in my heart. Ku ingin kau mengerti tentang hatiku ini, selalu memujamu dan juga selalu menginginkanmu. Kau juita hatiku, selalu ku rindu dengar kalah nyanyian cinta untukku. Ku inginkan dirimu jatuh cinta padaku, karena kau adalah pujaanku. Pertama ku melihat dirimu, ada sesuatu yang membuatku jadi tak karuan. Lalu mabuk kebayang, hasratku melonjak karena melihat keseksianmu. Kau juita hatiku, selalu ku rindu dengar kalah nyanyian cinta untukku. Ku inginkan dirimu jatuh cinta padaku, karena kau adalah pujaanku. Mana nih kapaknya, guys? Mana nih kapaknya? Hari-hari nyari kapak nih, guys. Oh, ini dia kapaknya. Let's go. Babribam, babribam, babam, babribam, 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 selalu ku rindu dengar kalah yang cinta untukku. Nguinkan dirimu cinta padaku, karena kau adalah pujaanku.
Karena kau adalah pujaanku. Halo bang, kayaknya selama ini gue nonton live abang belum pernah disapa. Halo Yayan Sekui 07. Ini gue sapa ya. Oh ini rumah Leah guys. Kalau Ariel itu nyanyinya di nasal dia itu ya. Terus melangkah lupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Mungkin ini tetap bertahan. Kita kasih Robin dulu kapaknya. Wakaribana shiyashiyoka. Mau kimi ni wa kori gori sa. Eari naushi wa mou muri de. Bokura ni wa kore shika nai. Mou moro la nakata kanke. Kyori wa kori hajimeta nda. Tsurai kokoro. Maru kawaii. Maru ini harusnya pakai kacamata, weh. Iya, weh. Mana kacamatanya, Maru? Arah nih. Mau sampai jam berapa, bang? Jam berapa ya? Lagi seru mainnya nih. Sampai festival telur deh. Sampai kita nanam stroberi ya. Besok festival telur. Kok ngatur, bang? Enggak, ini kan mod ya. Wih baby, hi my babe. My baby. Aku pasti akan ikut lomba berburu telur besok. Kalau kamu, tentu saja. Telurnya ada di mana aja ya? Biar kita bisa menang guys. Belum beli ini. Ikan minyak telon. Iklan minyak telon. Tani Bejo. Parsnip 6. Thank you. Try baby. Unagura wa tsukamarete. Noritsu no panchi wo kurate yorokete. Tonarobezuku mata. Bejo sedang bekerja keras agar tidak jomblo lagi dan bisa menikah ya guys ya. Dukung Bejo dengan ketik 1 guys. Semoga Bejo bisa mendapatkan jodohnya di Stardew Valley ini ya. Kan 1 guys. Besok ada festival telur jam 9 sampai jam 2. Oke siap. Maaf sudah bercanda soal rumah kakekmu. Saat kita pertama bertemu, itu rumah kecil yang bagus. Meski begitu, kelak kamu akan butuh ruang yang lebih luas. Disitulah aku bisa membantu. Kalau kamu membawa bahan baku dan membayar ongkosnya, aku bisa memperluas rumahmu. Ekspansi pertama akan kutawarkan meliputi dapur. Dengan dapur kamu bisa memasak. Oke, siap. Kita akan bangun rumah kalau sudah lumayan banyak duit ya guys ya. Ini dijual. Ini bisa dimakan tak? Daun bawang bisa dimakan. Yang bagus-bagusnya kita jual aja nih biar banyak duit kita. Ngeng Jin op duluan mau gawe. Semangat gawenya. Thank you udah mampir JJ. Finally festival. Kita mencari yang bisa kita ambil ya.
Hai orang miskin, tolong jangan hancurkan tendaku. Karena dulu pernah terjadi, oke siap. Dan itu akan terjadi lagi. Hancurlah tenda orang miskin, hancurlah tenda partai gol. Ini rumahnya Robin, guys. Hujan kali ini mengingatkanku padanya. Itu apa judulnya ya? Hujan armada ya. Setiap tetes setiaku, aku bagaimana yang setia pada hujannya. Kita siram-siram dulu. Oh, ini tuh udah panen toh dari kemarin, ya Allah. Udah kah? Belum. Lama kali. Siapa yang traktir? Smart human. What did he say? Bagaimana jika misal ikut lomba bikin poster tetapi bikinnya dengan bantuan AI? Bukankah dengan begitu bakal easy win? Sayangnya AI itu hasil mencuri ya. Ngelatih AI-nya pakai gambar curian sayangnya. Oke. Siap, kita akan ke balai kota.
Bang, Anya gimana bang? Ada, udah makan ya. Terus dia. Yuk ini dia. Benih strawberry, let's go. Kita beli berapa ya? 27. 27, 36. 36 bisa gak kita beli 36? 2, 3, 4, 5. Pas banget duit kita beli 36 ya. Mantap. Ayam kami sudah lembur untuk persiapan festival ini. Ayam lembur. Ayam ada lemburnya kah? Ya ada orang miskin. Tidak ada yang ingin bicara denganku. Aku datang hanya untuk menikmati festival. Hasil. Ya ini aku bicara dengan kau Linus. Apa ada hidangan lain? Ya telur lah, ini kan festival telur ya nih, telur lah. Mana kau nih? Semoga semua orang menikmati hidangannya. Aku sudah masak berhari untuk menyiapkan ini semua. Mantap Gus. Aku buat telur goreng, telur rebus, deviled egg, telur orak arik, telur coklat. Telur coklat apa tuh? Aku menambah sesuatu yang enak ke dalam wadah minuman. Ini rasanya kita berdua ya. Telur itu makanan yang cocok untuk diet. Ups, harusnya aku tidak bicara seperti dokter di hari seperti ini. Telur, benda aneh yang bisa dimakan. Lebih aneh kepala kau, lihat-lihat. Musim semi adalah musim tersibuk, jadi senang bisa libur dan berkumpul dengan teman-teman. Hai, Chamer. Sejak kecil, Abi suka sekali berburu telur. Tepat sekali. Kalau dia menikah denganku, aku punya stok telur yang bisa dimainkan Abigail di dalam kulkas. Bang, ini nama gamenya apa sih? Gue udah search gak ketemu. Stardew Valley. Apa tuh man? Bahkan dengan kaki lumpuhku ini aku tidak pernah melewatkan festival kota. Mantap Hunter. Ngobrol lu dengan orang-orang di sekitar kota. Ih, kepalanya bisa bejo jadi kelinci. Bejo jadi kelinci, guys. Kepalanya, rambutnya tetap nongol tapi bodoh sekali. Evelyn. Kenapa semuanya tampak senang hari ini? Kau aja yang kelihatannya muram dari kemarin. Hai Emily. Aku bangun pagi-pagi untuk mewarnai telurnya karena itu adalah bagian favoritku di musim ini. Vincent suka sekali dengan festival ini, senang bisa melihatnya seceria itu. Aku jadi jomblo ditinggal mati. Minumannya enak tapi aneh. Iyalah aneh, dimasukin si kampret nih. Elliot, anjay. Beristirahat dari kerja akan membuatmu santai dari pekerjaan selanjutnya. Asyiknya. Maru. Aku selalu menantikan acara seperti ini. Membuat lembah terasa seperti komunitas sungguhan. Annie. Anak-anak sudah lama menantikan festival ini. Vincent. Kapan lembahnya dimulai? Aku tidak sabar. Jas. Semoga aku bisa dapat beberapa telur sebelum Vincent mengambil semuanya. Marlin. Marni. Selamat datang di festival telur yang dipersembahkan oleh ayam-ayam petelurku. Jody di situ enggak, Bang? Tuh Jody. Ayo kita mulai. Gue lupa telurnya ada di mana aja. Gue pernah main ini, guys. Tapi enggak dalam gitu ya. Asal aja mainnya. Perburuan telur tahunan, let's go! Mana telurnya? Abigail tuh ada Abigail. Ellie nggak ikut ya? Ellie nonton aja dia. Ini ada telur nggak di sini?
Ini telur. Eh, macam mana guys? Macam mana nih? Oh, itu. Ini telur. Ini juga ada telur. Itu juga ada telur. Kita keliling semua nih. Telur, di mana ada telur di situ ada aku. Seperti kata pepatah. Gak bisa kesana kah? Oke, ini ada telur lagi. Banyak-banyaknya telur kita kumpulkan. Ini ada telur lagi. Waktunya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh! Apakah kita akan menang? Kalau saja kalian memungut sampah sesemangat ini, kota kita akan jadi yang paling bersih di wilayah live game. Ya kau aja yang memungut sendiri, Luis. Dan sekarang pemenang perburuan telur tahun ini adalah Abigail, jangan-jangan. Wih, sayangku memang pecinta telur sejati. Luar biasa sayangku. Selamat Abigail, ini hadiahmu. Hadiahnya cuma topi petani kan guys? Hadiahnya cuma topi petani kan? Sayangku cenah. Ada yang tahu hadiahnya? Kalau enggak kita reset nih. Kalau ada hadiah yang lain kita reset. Tapi kalau cuma topi petani, skip dulu. Hadiahnya beda-beda. Asoka. Kalau topi petani, ya Bejo nggak mau topi petani. Karena topi petani bisa menutupi rambutnya Bejo yang kece ini ya. Nanam dulu nggak sih? Jam segini nanam, boy. Bayangkan. Riset ae. Ngalah demi ayang aja, ya udah ngalah aja lah ya. Ini apa nih? Batu kah? Oh. Ngalah enggak nih? Apa itu topi Bang? Awas jangan subir dari jam 1. Oke, oke, oke. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Aduh. Ulang gak riset gak nih guys? Kita menangin telur gak nih? Riset gak guys? Riset gak nih? Riset ya, kita menangin ya. Sipot telurnya setahun sekali soalnya. Menangin Bang, oke, oke. Let's go, let's go. Ya, tapi kali ini kita nggak usah ngobrol, jadi lebih cepat ya. Oke, sisanya kita jual. Ngeng-ngeng. Oke. Ini kita siapin juga untuk strawberry-nya. Itu dua. Oke. Siram, siram semua biar nggak telat ya. Itu dua, tiga. 1, 2. Harusnya menang sih kali ini. Kita udah tahu tempat telur-telurnya ya. Kita nggak akan kalah dari Abigail. Tapi kalau kali ini kalah ya udahlah ya. Penting nanamnya kita juga tepat waktu ini. Mudah-mudahan.
satu, dua, tiga. Oh, kurang ini mah. Satu, dua, tiga, empat, lima. 36, kita butuh 36. Oke. Ini kita menang nggak ya? Mudah-mudahan ya. Abigail gila, men. Dia sangat terobsesi dengan telur. Nggak ada cerita ladies first. Nah, kalau kalah juga nggak apa-apa sih, next. Aduh, energi. Cukup nggak energi gue untuk ntar malam ya? Mudah-mudahan cukup deh. Mudah-mudahan cukup ya. Taruh ini dulu. Apa nih? Lempung. Oke, let's go. Bisikin bang. Let's go. Ntar ambilin dulu. Batu. Bunga. Bunga di tepi jalan. Bisa di upgrade kok. Siramannya bisa di upgrade. Oke, kita beli benih stroberi semuanya. 36 biji, let's go. Mari kita mulai. Let's go! Mulai! Oke, satu. Satu. Dua. Salah jalan lagi, anjir. Dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Aduh, keburu nggak nih? 9. Ya. Ya udah, kalau kalah enggak apa-apa, guys. Yang penting kita bisa nanam stroberi. Tong ketong, Abigail lagi nih menang nih. Abigail. Tekan GG Bejo, guys. GG Bejo. Bejo GG, guys. Tuh kan topi jerami, guys. Ini mah buat jadi bajak laut. GG Bejo, mantap. Let's go Bejo. Oke, tanam stroberi. Ngek. Oke, ngek. Pokoknya habis semuanya. Oke. Kelar. Let's go. Gas, masuk kru topi jerami. Topi jeraminya kita simpan aja. Bejo jangan pakai topi jerami, karena dia bukan bajak laut. Bismika Allahumma. Wayu. Tidur di sini dia, Oyennya. Oyen tidur di sini dah. GG Bejo, senggol dong. Resep pagar batu, udah bisa merakit sprinkler kita. Nice. Mugiwara no Bejo Israel.
Mirip Citampi, mirip ya. Hari ini ulang tahunnya Heli. Besok hujan. Telat call. Oke. Okay. Let's go. Strawberry kita sudah mulai tumbuh. Oh, ini tuh sudah tumbuh dari kemarin tuh. Ngomong atuh. Helikopter ulta. Iya Nich, helikopter ulta Nich. Halo Oyen Bar. Awanyo wanyo wanyo tidur ya, awanyo wanyo kasihan. Oke. Itu dia Stardew Valley part 2 ya teman-teman semuanya ya. Kita sampai sini dulu. Kita akan raid Alia ya teman-teman ya. Loh udahin aja. Dari jam 8 udah 2 jam setengah loh, gak kerasa nih. Oke, okay, thank you banget teman-teman yang udah hadir, yang udah menemani, komen dan semuanya. Thank you banget. Yang udah traktir ada Paman, ada Ermina, ada Smart Human, ada siapa lagi? Oke, okay, udah itu aja. Thank you teman-teman yang udah traktir dan semuanya hadir partisipasi hari ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Bejo segera besok, mudah-mudahan Resident Evil dulu ya. Kalau kalian pengen lihat Bejo lagi silakan komen setelah live stream ini berakhir di bawah ya. Oke, kalau gitu gue Andi Adinata mohon undur diri. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.